Jadi memang benar sebagaimana data di dalam sistem informasi penelusuran perkara Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada hari ini, hari Senin tanggal 17 April, telah terdata masuk upaya hukum yaitu pengajuan permohonan banding yang dilakukan oleh penasihat hukum terdakwa anak AG, yang mana pernyataan banding tersebut langsung dilakukan penasihat hukumnya ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan di Kepaniteraan Pidana. Nah, tentu setelah secara resmi penasihat hukum terdakwa AG menyatakan banding, maka kewenangan berikutnya untuk apakah tetap majelis hakim di tingkat banding nanti akan menahan atau tidak ada pada hakim banding yang ditunjuk oleh ketua pengadilan tingkat banding. Nah, kemudian terhadap upaya hukum permohonan untuk banding tersebut juga dilakukan oleh Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan yang menyatakan upaya banding juga pada tanggal hari yang sama, yaitu hari ini Senin 17 April 2023. Demikian yang bisa kami sampaikan dari Humas Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Saya Maisister Tarigan. Saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, pay TV, dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya.